kira-kira mas di prosesi ruwat jagat ini ada mas mistiknya? Wah, ini jangan ngomong keras-keras ya. Ini harus ada rahasia. Ini le takon mbok wong atusan wong. Ruwat itu kan kudu nganggo wayang. Heeh, gitu lho. Prosesi ruwat ini mas ya. Apakah bisa menjamin mas keselamatan dari ya khususnya Pacitan ini? Ini pertanyaan berat ini. Siti. Halo, selamat dini hari. Selamat datang kembali di Jitu Podcast. Kali ini bersama saya host fenomenal dari Pacitan, Udin Sukeni. Hah, betul. Oke, langsung saja kita kali ini dari di episode kali ini kita mengangkat tema yang lumayan serius ini. Yaitu ruwat. Nah, di sini di materi kali ini ruwat itu adalah suatu apa ya, Mas? Upacara adat Jawa yang dimana di upacara itu intinya membuang suatu kesialan, suatu keburukan yang biasa disebut namanya tolak bala. Oke. Nggak usah lama-lama nggih, mesak nih tamu nih. Oke, kali ini tamu kita adalah Mas Abdullah Yusuf. Abdillah. Oh, Abdillah. Iya. Salah. Oke, Mas. Mas bisa diceritain nggak sih siapa sih Mas Abdullah Yusuf ini sebenarnya? Ya. Kok bisa menjadi seorang pencetus ide dan ketua panitia dari ruwat jagat ini? Ya, oke. Okay. Terima kasih Mas Udin. Nah, saya lagi, saya bukan ketua panitianya. Saya koordinator di artistiknya. Iya, okay. Iya. Saya Abdillah Yusuf. Saya asli Pacitan sini, Mas. Oh, asli Pacitan ya. Ya, rumah saya di Ploso di Cuwik situ. Cedai. Cedak, Mas. Nah, ini tinggal ngetan sedikit itu udah sampai rumah saya. Iya. Oke. Okay. Kira-kira saya itu ketua konsorsium Kangen Pacitan yang mempunyai ide gagasan untuk ruwat jagat ini. Iya, iya. Jadi kebetulan saja mungkin karena saya bekerja di kesenian. Sebenarnya saya juga bekerja di Jogja. Oh, di Jogja Mas ya? Iya, di Jogja. Saya bekerja di Teater Gandrik, kemudian banyak terlibat di festival di sana. Kemudian saya juga terlibat di Dinas Kebudayaan DIY. Saya menjadi pendamping budaya di sana, kemudian bekerja aktif di sanggar-sanggar kesenian gitu. Jadi ketika ide ini, gagasan ini, ruwat jagat ini kami tawarkan kepada daerah dan kemudian ada sambutan positif dari Dinas Pariwisata, kemudian Pak Bupati memberikan kepercayaan kepada Dinas Pariwisata untuk menyelenggarakan acara ini. Nah, yeah. Kami gandeng bersama dengan Kangen Pacitan, konsorsium Kangen Pacitan yang diisi kawan-kawan seni budaya di sini yang konsentrasinya di seni budaya sehingga jalan dan lahirlah acara ini begitu. Iya. Yeah. Gitu kira-kira Mas. Jadi Mas Abdillah Yusuf ini sebenarnya memang orang yang berkecimpung di kebudayaan Mas ya, kesenian dan kesenian, kebudayaan iya. Seperti itu. Oke Mas, lanjut lagi di pertanyaan yang pertama nih. Jangan angel Mas pertanyaan. Ndak iso jawab. Angel Mas, ndak kaya ujian sekolah iki. Oke. Mas Abdillah Yusuf kan pencetusnya ya Mas dari ruwat jagat ini. Kira-kira ruwat jagat itu apa sih Mas? Ya, jadi kalau ide gagasannya memang mengalir bareng ya, ini jadi obrolan bareng karena Pak Bupati waktu itu Mas Haji dolan ke Jogja, kemudian bertemu dengan teman-teman seniman gitu, kemudian kami dolan ke sini
ya beberapa bulan lalu gitu. Kemudian kami berkumpul dengan kawan-kawan dari Pacitan. Justru ide gagasan itu bertelur bersama di antara teman-teman di Pacitan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan monopoli kami yang memberi ide, hanya pancingan-pancingan gitu. Kemudian oh kita ingin ingin iki. Kira-kira seperti itu. Oke, okay, jadi intinya ide itu muncul bersama, bersama ya Mas, bukan bukan berarti dari Mas Yusuf sendiri, Mas Abdullah Yusuf sendiri. Oke. Oke, Mas. Selanjutnya ya. Iya. Terus apa sih Mas yang melatar belakangi dari acara Ruat Jagat ini? Oke. Ruat Jagat ini sebetulnya kalau dimaknai lebih dalam kan lebih pada filosofi apa budayaan Jawa, kemudian ini sakral. Iya, iya. Sesuatu aktivitas yang dilakukan untuk apa ya? Mensucikan, mendoakan, apa ya? Iya, Mas Alingaran. Tentang sesuatu yang apa namanya? Rusak, kemudian diperbaiki supaya ini menjadi baik gitu. Oh iya. Nah, kami berasumsi bahwa waktu itu ruwat jagat, ruwatan ini piye tau itu, ruwat ini melakukan sesuatu ben apik meneh, mensucikan, kemudian apa ya, dandani, kemudian memberi baju ben keren gitu. Nah kami tidak sesuntuk itu sebetulnya, walaupun ini sebetulnya kami simpulkan secara sederhana iki bancaan geden gitu. Doa bersama. Jadi kami kepingin hadir bersama-sama. Melihat ke belakang dulu. 2 tahun, 3 tahun ini situasi yang sangat sulit buat kita semuanya. Di Pacitan ini. Bukan hanya di Pacitan. Sak donya, Mas. Sak donya itu sulit. Mulai pangan angel, penyakit ning dindi gitu kan. Sekolah ya dadi sulit. Kita bertemu orang saja sulit gitu, bertemu orang tua kita sendiri aja sulit, sulit gitu banget Mas. Waktu itu waktu pandemi, kemudian apa sih yang harus kita kerjakan? Ya cobalah, saya juga di rumah Mas, sebetulnya sebelum jauh sebelum ini saya tuh nek karo ibu bapak gitu, kok kita anu ya sering tertimpa sesuatu masalah gitu, misalkan ya sing do tiba sing loro-loronen sing ngono-ngono kuwi. Nah akhirnya mbok yo di didungani bareng lah, digawe bancaan gitu. Nah, ide kecil apa kosmos kecil ini kemudian kami obrolkan dengan Pak Bupati. Waktu itu Pak Bupati seneng gitu Mas Haji, kemudian oh yo penting kayaknya kita melakukan proses doa bersama. Kita melakukan apa ya? Apa jenis, kumpul bareng, kemudian diamini bareng setelah sekian tahun kena bencana ini gitu. Kira-kira ngoten itu Mas. Oke, okay, Mas, kira-kira seperti itu Mas ya. Bancaan bersama. Betul. Untuk istilahnya mensucikan kembali lah dari apa yang pernah terjadi di di Pacitan khususnya dan dunia pada umumnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu Mas, kira-kira Mas ya, prosesnya itu seperti apa dan sasarannya itu apa saja Mas? Nah, dari mau, Ruat Jagat ini mau yang serius atau yang gecek-gecekan ini? Ada duanya juga boleh. Prosesnya agak panjang Mas, mulai dari kita apa obrolan konsep dulu ya, tentang ruat ini kepiye gitu kan. Tradisi Jawa kan nanti pakai ubur rampe, pakai wayang, pakai apa sajiannya, apa sajene, kemudian dukune ya bahasane sing dungani saka ndi kaume dan lain sebagainya gitu. Tradisi yang sudah ada gitu. Nah, kemudian dari konsep lama itu kemudian kami menurunkan kegiatan itu tensinya. Jadi tidak kemudian yang bentuknya yang seperti itu. Tapi esensinya yang kami ambil. Nah, dari situ kemudian kami berproses bentuknya piye, ayo kita apa omongke bareng-bareng gitu. Kalau prosesnya mulai kami ini lakune langsung aja ya Mas ya, saya ceritakan bentuknya gitu. Jadi
kami membayangkan besok itu adalah apa, kenduri bareng yang dinikmati oleh masyarakat bersama gitu. Jadi bar bencana kaya ngono kuwi kita doain bareng kemudian dirayakan bersama-sama gitu. Nah, prosesnya mulai dari pendopo. Nanti Pak Bupati itu akan keluar ke halaman pendopo, di sana kira-kira ada semacam tarian ruat jagat yang kami create gitu oleh seniman sini juga, Mbak Rani yang akan membuat proses tarinya, komposisi tarinya. Kemudian kami sediakan tumpeng besar begitu yang kira-kira nanti sebagai simbol nikmat itu. Tapi sebelumnya tentu kita bersama dengan pemimpin doa untuk mendoakan supaya peristiwa lampau tentang bencana tentang itu selesai gitu. Kita berharap yang baik-baik. Amin. Kemudian yang sudah lewat ya udah memang harus menatap ke depan gitu. Nah, ini kami punya tema utama yaitu culture recharge. Jadi kami ingin mengecas ulang lah. Jadi sesuatu yang sudah lewat ini, ayo kita nek baterai entek ha, batu ini cas meneh. Saya contohkan dulu mas, dulu saya menjadi korban juga waktu gempa Jogja. Iya mas. Di Bantul itu kebetulan saya di sana, waktu itu sudah rumah di sana, itu entek mas. Jadi kawasan sak Bantul ya resik gitu. Tetangga saya itu sing pemain sing ngatek hanya 1-2 saja. Dari Pacitan kebetulan kos saya itu teman dari Pacitan yang lapangan itu. Terus ibu kos saya menjadi korban, meninggal semuanya. Meninggal semuanya. Jadi omah itu ning kono roto. Saat itu bencana jam 6, jam 5, 5, 5 itu rata semua. Saking dahsyatnya. Nah, itu dimaknai kultur recharge tadi adalah kita membangun ulang masyarakat sana itu mas. Waktu itu rumahnya kan nggak pakai otot, nggak pakai besi, hanya botol saja ditumpuk. Botol ditumpuk gitu aja. Iya, botol ditumpuk terus dinipo gitu. Ketika kena gempa yo remuk tenan, hancur tenan, betul-betul rata. Nah, mereka membangun dari nol betul, bangun rumah. Kemudian saiki orang omah elek di Jogja itu nggak ada rumah selip. Di Bantul, di kawasan Bantul semuanya jadi tembok. Sing mau nih gedek jadi tembok. Tangga saya tuh, wah aku kok rada bersyukur ya ono gempa. Kok iso lek aku. Ben randi omah saiki aku ndi omah. Itu unik tapi ya itu selain memang perlu diwaspadai juga beberapa kawan bersyukur dari peristiwa itu karena njuk ndi omah tadi. Kami berasumsi seperti itu bahwa bencana yang sudah menimpa kita bertahun-tahun itu kemudian kita memulai dari awal lagi. Hidupnya ini ya dimulai meneh. Jadi kita tidak bisa tinggal diam saja. Yang bekerja juga harus bekerja lagi, yang sekolah harus sekolah lagi gitu. Yang tani ya harus mulai lagi gitu. Nah itu, kami kepingin itu. Kemudian setelah dari pendopo mas ya tadi, kami berjalan keluar. Di sana kesenian tradisi semua yang kami hadirkan. Itu tradisi, maaf saya potong nih. Oke. Gak apa ya mas ya? Oh rapopo. Saya minum boleh enggak? Boleh. Lanjutkan mas. Untuk kesenian tradisi yang di istilahnya disajikan nih besok ruat jagat itu, keseniannya khusus lokal Pacitan atau dari kesenian luar juga ada mas? Oke. Okay. Kami menghadirkan kesenian lokal Pacitan. Jadi kami menghubungi sanggar-sanggar yang ada di sini. Kami hubungi semua untuk bisa ikut menampilkan karya mereka, kemudian kelompok-kelompok seni, kemudian adik-adik sekolah. Ini yang kontribusinya besar karena teman-teman dari Diknas itu kan punya ratusan kalau sekolah di Pacitan ya, dan mereka punya ekstra-ekstra yang kesenian itu. Nah, mereka juga tidak punya sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, itu kita tampung di sini. Dan alhamdulillah sekali ya teman-teman dari desa seneng, malah
Mas, iki mbok sesuk ngene iki ben taun. Lah kok sakit, Pak? Lah kan dadi panggung kami untuk anak-anak kami. Oh nggih, saya aku ya. Artinya ada ruang yang terbuka dan ada sambutan itu dari masyarakat begitu. Iya. Selain dari Pacitan, kami juga menghadirkan yang dari luaran, Mas. Iya, ini iya. Juga biar ada cross culture, biar ada juga tontonan yang tidak itu-itu melulu gitu. Gak jadi, menutun jadi maksudnya. Betul. Jadi tapi semuanya kesenian tradisi yang kami hadirkan. Iya. Kami mengundang teman-teman dari Porong, kemudian ada teman dari Ponorogo, ada dari Wonogiri, ada dari Magelang, dan ada dari Sulawesi malah mau Sulawesi datang juga ada. Ya, mau datang ke sini. Sebetulnya kalau model apa kita punya waktu cukup gitu, dote kok Mas, teman-teman itu seneng gitu untuk merayakan suatu bersama itu. Lanjut prosesi tadi. Oh iya, nah setelah jalan dari apa namanya pendopo, Pak Bupati keluar itu sudah disambut tentunya dengan iring-iringan ya Mas, kira-kira gini iring-iringannya. Pak Bupati kemudian nanti ada camat-camat yang akan membawa panji-panji kecamatan. Jadi ini juga menarik ya, ada proses kita apa meminta camat-camat untuk membuat bendera lambang kecamatannya. Kalau jadi kecamatan panji. Iya, yo yang bawa tentu bukan Pak Camat tapi mereka didampingi oleh itu membawa bendera. Itu Pak Camat, Bu Camat Pacitan itu melombakan bendera ini kepada masyarakat luas. Ya ini kan menarik gitu. Artinya desainnya yang mengusulkan masyarakat, kemudian nanti ada yang terbaik dikasih hadiah, itu menjadi lambangnya kecamatan gitu. Nah ini menarik, artinya ada apa tipak itu ada tinggalan legacy yang besok iki bar acara ini dadi duwe iki ya seperti itu lah kira-kira, dan itu disambut baik oleh camat-camat. Setelah dari keluar Pak Bupati sudah di jalan menuju barat ya Mas itu, sampai mana itu Indomaret Midul itu loh. Oh iya, iya. Nah, itu berarti dari pendopo kan ke barat. Iya, keluar terus ke barat terus ke selatan. Nah itu sudah disambut kesenian tradisi, ada reog, ada jaran pegon, ada jaran plok gitu, sampai di ujung Balarjo satu. Ya di situ ada venue pertama. Venue pertama itu akan diisi panggung tradisi. Nah itu panggung tradisi, isinya ya kesenian tradisi yang dari seluruh Pacitan. Kita kumpulkan per panggung itu ada kita temakan supaya mudah identifikasinya. Iya. Jadi di mana tadi? Balarjo 1 itu venue pertama, panggung tradisi itu diisi kesenian tradisi. Terus ke timur Mas, timur lagi nanti di depan SMP 1, di depan nek dulu ada Tugu Pancasila itu. Iya, betul Mas. Di Tugu Pancasila itu venue kedua itu panggung apa milenial atau apa? Jadi keliru ya. Ada itu, tradisional atau yang milenial? Ya betul. Itu nanti diisi oleh kawan-kawan yang milenial begitu. Terus ke timur lagi di depan SMP 2. Itu ada panggung Nusantara. Nusantara itu kami asumsikan sebagai dari berbagai macam daerah gitu. Misalkan kesenian dari Sumatera, kesenian dari Sulawesi, kesenian dari itu jenis-jenis kami kumpulkan di situ. Terus ke timur lagi itu ada panggung, ada empat venue. Itu sebetulnya kami bilang venue, nanti kalau panggung diarani ada prosenium atau apa begitu. Itu tidak hanya kami di pinggir jalan saja, terus kami tata sedemikian rupa sebagai venue saja. Jadi tidak ada undak-undakannya, tapi kami kasih space lah gitu untuk tampil itu. Jadi seperti itu. Terus kemudian sampai di ujung Penceng, itu panggung besarnya. Panggung besarnya di Penceng. Itu panggung utamanya yang akan mulai main sore sampai malam hari. Demikian pun sepanjang venue ini sebetulnya sampai malam hari Mas. Nah, panggung-panggung itu akan dimulai jam selepas asar sore Mas. Ya, jadi ketika prosesi di dalam pemotongan tumpeng ini seluruh venue kan nanti kanan kiri jalan Ayani itu akan dipenuhi tumpeng. Dipenuhi tumpeng sampai ujung sana. Iya.
Asik lah. Gitu, kira-kira itu. Nanti pertanyaannya sampai di situ juga, makanya kan pendek ya. Wis ngerti, ngerti tekoni. Oke, oke, Mas. Okay. Kalau ngomong-ngomong ruwat itu, Mas, ya. Ya. Ruwat itu kan identik dengan tradisi. Mm-mm. Nah, tradisi itu kan biasanya ruwatan itu loh, Mas. Iya. Itu kan wayang, Mas, ya. Nggih. Okay. Nah, kemarin itu denger ada Deni Caknan juga. Mm-mm. Itu konsep konsep ruwat yang ini le takon mbok wong atusan wong. Ruwat itu kan kudu nganggo wayang. Heeh, gitu lho. Ya ndak lah, saya tanya, saya bilang gitu. Iya. Ndak harus gitu kan. Iya. Ya kalau jenengan nek cilik-cilikane ruwat itu sebenarnya bancaan gitu. Iya. Apa namanya? Ya pemetri. Ya pemetri lah gitu apa bersih desa apa gitu. Iya. Macam-macam itu. Jadi saya juga ingat kalau di rumah ngeruat saya gitu, misalnya wetone apa ya sama ibu digeki among-among gitu. Yeah, itu juga ruwat gitu. Sederhananya seperti itu. Kalau pakai wayang dan lain sebagainya ya tidak harus. Memang itu kan sarana saja. Yeah. Caranya saja apa namanya? Seneng endi gitu loh. Nah, kami menggunakan simbol apa namanya? Tumpeng itu kemudian kami menggunakan tarian ruwat jagat itu yang kami memang create sendiri. Kami coba ada tradisi baru yang yang apa yang coba kami tawarkan gitu. Dan iya Pak Bupati okay saja, artinya esensinya adalah berdoa bersamanya. Persoalan bentuknya ini kan bisa kita apa bikin sendiri. Esensinya berdoa itu, doa untuk ya keselamatan kita. Itu Mas. Oke, Mas. Nah, esensinya kan keselamatan, Mas. Betul. Nah, di ruwat ini, prosesi ruwat ini, Mas, ya, apakah bisa menjamin, Mas, keselamatan dari, ya, khususnya Pacitan ini? Eh, pertanyaan berat ini. Pertanyaan berat dan bisa dijawab oleh siapapun saja nih, walaupun berat, ya. Ya, tentu upacara apapun, itu tidak bisa, ya kita manusia kan hanya berharap, berdoa saja, kita berikhtiar gitu. Kemudian ketentuannya ya Gusti Allah tentunya yang menentukan semuanya gitu. Artinya ini sebagai ikhtiar, iya, berdoa bersama, iya, mensyukuri juga, iya begitu. Tapi kemudian semuanya kita kembalikan kepada Gusti Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, benar sekali sebenarnya. Kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Nggih. Menung sore so jamin kok. Omong kita nyambut gawe macul besok rong karuman kok. Itu tumbuh panene berasnya toh, Mas. Betul. Ayo kena apa jenenge hama ya selesai. Ah tergantung panen, mboten panen. Ikhtiar, yang penting ikhtiar kita gitu. Iya, Mas. Oke, lanjut, Mas. Kira-kira Mas di prosesi ruwat jagat ini siapa sih Mas yang terlibat di situ? Siapa saja? Nah, okay. Ini menarik Mas. Jadi kami melibatkan seluruh elemen masyarakat sebetulnya. Semua elemen. Semua elemen masyarakat. Karena ini tadi loh Mas, nek, teman-teman mungkin oh ini bancaan geden. Artinya kalau kemudian ini ngomongin satu kabupaten ya semua harus terlibat. Nah, untuk itu kami kan melibatkan kecamatan-kecamatan. Pak Camat, Bu Camat semuanya jadi panitia, Mas. Terus siapa yang beto tumpeng? Ini seluruh desa dari seluruh kecamatan yang ada. Misalnya kecamatan A ada 10 desa. Ya, masing-masing desa membawa tumpeng. Iya. Ada misalkan satu kecamatan 18 desa, ya masing-masing desa bawa satu tumpeng. Nah, nanti siapa yang mau makan tumpeng? Ya warganya yang bawa itu. Bukan siapa-siapa lagi, kami misalnya Pak Camat, Panjenengan nanti bawa seluruh perangkat masing-masing desa bawa satu tumpeng beriki sak perangkate sak tumpeng ini kira-kira cukup di Pak Mak Wong Seket, nggih nggo wong seket cukup nggo wong satus, nggo wong satus nek kurang kok nggo tempelangan gitu. Nah, seperti itu yang kami libatkan seluruh warga termasuk pengisinya, termasuk pengombyongi, itu kami libatkan semuanya, Mas. Dari desa. Oke, Mas. Jadi intinya ini open untuk
siapapun masyarakat. Monggo hadir. Nah, misalnya ini Mas, orang yang di gunung lho, aku ora ngerti ana acara iki kok. Ora aku enggak terus. Ah ini ajang promosinya maksudnya. Melalui acara ini ya. Ini Mas. Ini kan kita diberi ruang ya oleh JTV. Saya terima kasih sekali. Ini kesempatan banget untuk kami gitu mengabarkan kepada seluruh masyarakat Pacitan bahwa tanggal 5 November nanti kita mengharap kehadiran panjenengan semua untuk bacaan bareng gitu toh. Terus berdoa bersama di alun-alun Pacitan sampai kita nonton kegiatan kesenian, nonton pementasan kawan-kawan dari seluruh Pacitan dan juga dari luar kota. Nah ini kesempatan untuk promo Mas. Ini matur suwun sangat sama JTV. Sami-sami. Ini ada yang menggelitik Mas di saya ini ya. Kalau ruwat itu kan hasil dari kebudayaan Mas ya. Betul. Nah, apalagi budaya Jawa ini tidak terlepas dari yang namanya mistik. Nah, kira-kira Mas di prosesi ruwat jagat ini ada enggak Mas mistiknya? Wah, ini jangan ngomong keras-keras. Ini harus ada rahasia. Ya, mistik tuh piye Mas? Saya nggak paham loh ini. Maksudnya piye? Nah, ini nih Mas. Perklenian. Kami nggak berani Mas itu. Nggak berani. Artinya ya sebagai orang wajar saja begitu. Iya. Ya apa namanya? Sebagai masyarakat biasa yang ingin berdoa bareng gitu saja. Ya dengan cara tentunya kalau kita ngomong kultur Jawa ya kita memakai kultur Jawa, budaya kita gitu. Pakai ubur rampe ho-oh gitu. Pakai apa namanya? Donga basa Jawa ho-oh gitu. Tapi kemudian kita padupadankan dengan ya religi yang yang sebagian besar masyarakat di sini apa gitu. Muslim ya kita menggunakan cara-cara muslim gitu. Nek mistis-mistis nu Mahmat Deni wae sono. Arep apa? Malah wedi. Lah ya itu. Itu mistisnya bagian anu aja. Dadi ya jadilan dadi itu kan dadi. Bagian itu tak wae Mas. Event ruwat jagat ini kan napa? Besoknya itu bakalan jadi event tahunan Mas ya. Kami berharap begitu. Harapannya jadi, ya, kan teman-teman ada yang bertanya, kok agaknya jenenge ruwat jagat, langku iso ora iso nggo ben taun gitu kan? Ya bisa saja. Kalaupun tidak bisa, ya cari ganti ya, aku jenenge gitu. Sepelenya seperti itu. Kami rencanakan untuk hadir tiap tahun. Untuk hadir tiap tahun Mas ya. Dan ini agak sensitif Mas. Sensitif pripun niku? Nah, di event tahunan itu kan ada anggaran Mas. Iya, betul. Nah, ini kira-kira menyerap anggaran dari mana Mas kira-kira? Jadi teman-teman ini perlu juga diketahui oleh seluruhnya warga biar ini juga terbuka gitu. Artinya memang tidak ada kegiatan apalagi yang melibatkan massa besar dan ini kegiatan daerah yang tidak ada anggaran gitu. Artinya anggaran memang ada ya untuk maem peserta pripun nyewoson pripun kan ya logis Mas nek wonten anggarane. Terus nanti kalau ada tamu ya mosok ra disuguhi kan gawe panggung niku kan nggih butuh kira-kira seperti itu anggaran-anggarannya. Jadi anggaran-anggaran yang logis saja. Karena situasinya juga nek arep wah-wahan kan tidak mungkin gitu. Ramilo ini kersone Pak Bupati ya sederhana. Makanya kami itu menghadirkan kesenian Mas, kesenian tradisi itu. Kalau beliau matur kan ngendiko kan gini. Anu sajalah kesenian tradisi itu ditampilkan. Ora sah wawan, makanya kami enggak pakai panggung sing rijing sing gitu. Ya udah panggungnya di jalan. Terus kami hadirkan penjor, kami hadirkan tumpeng sebagai rasa syukur gitu. Artinya ben iki engko diwaca tidak glamor, tidak sekedar ngabul-abul duit. Wong arep ndonga kok dadak gitu gitu loh. Nah, Pak Bupati berpesan seperti itu. Jadi yo paribasane nek elek-eleke pindah latihan pentas ning kono. Masyarakat juga akan menikmati tapi tidak terkesan ngabul-abul
anggaran duit. Nah seperti itu mas. Ya, mas. Biar Ninin tidak apa namanya salah sangka nanti. Oke, Mas Abdillah Yusuf, pertanyaan terakhir dari saya ini. Oke. Harapan yang diinginkan dari prosesi ruat jagat ini apa, Mas? Ya, saya ingat kembali Pak Bupati ngendikongnya, Mas, harapannya itu sebetulnya berdoa bersama, berharap nanti ya bencana yang sudah kita lalui, kendala, aral dan lain sebagainya itu ke depan sudah mulai hilang gitu. Yang kedua, Pak Bupati kepingin masyarakat juga seneng sakwise bencana ini mas, ayo ya ora kitang sidik kita merayakan lah gitu, seneng makem bareng, bergembira bersama, pesta rakyat gitu. Walaupun bukan pesta yang wah-wahan loh mas, bongkur makem tumpeng karo makem tempelang itu kan biasa karo ndelok anake do main kesenian. Nah nanti mas, saya sedikit ya, itu ning kono anak-anak sekolah betul-betul akan memenuhi di sana itu. Nah itu harapannya seperti itu, dan saya berharap masyarakat nanti wis ora wedi meneh nyambut gawe, wis ora wedi lagi dengan olah wis wingi sing ora olah wis tinggalkan saja. Seperti itu, berharap seperti itu, semuanya ke depan akan baik, semuanya dimulai lagi. Kultur apa tadi, culture recharge tadi berjalan betul gitu. Kita ngecas ulang, kita maju lagi, membangun Pacitan. Oke, Mas Abdillah Yusuf. Mungkin ada yang disampaikan sebelum closing atau statementnya dari Mas. Oke. Begini, ini serius. Boleh. Mata serius. Jadi Mas, terima kasih sekali yang pertama kesempatan untuk kami, Kangen Pacitan dan teman-teman panitia tentunya, Dinas Pariwisata pasti mengucapkan terima kasih sekali kesempatan ini. Kami berharap sekali acara besok akan berjalan lancar. Amin. Itu semoga ya, kita berdoa bareng karena cuaca hari-hari ini kan seperti ini. Saya berharap betul ya, kita berdoa lah bersama-sama mas bahwa nanti apa cuaca juga mulai baik gitu. Kemudian kami berharap acara ini walaupun baru pertama kali diadakan nanti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kami juga tidak ingin ini dilihat sebagai menghambur-hamburkan sesuatu, tapi ini sebagai ucapan rasa syukur kita. Nggih, kalih mendoakan mbok menawa sanak saudara kita kemarin yang kena bencana dan lain sebagainya. Ya kita doakan bersama. Di sini ruang kita untuk berbagi. Kita saling, Mas. Saling yo, saling bergandengan, saling membantu, saling begitu. Terus kita rayakan sedikit dengan kegembiraan, kita tampilkan kesenian-kesenian yang kita miliki. Goal-nya Mas, ini penting. Kami ingin ada apa ya? Ini pintu gerbang kita untuk membuka banyak hal tentang Pacitan. Kita itu punya wisata, kita itu punya kuliner, kita itu punya alam yang begitu indahnya, tapi orang luaran sana itu tidak tahu apa yang belum, kita belum tahu mas ya. Ya kita punya festival Rontek, saya ning Jogja ora tahu krungu mas. Lho ya piye sampean iki? Ini yang mau kita kabarkan. Kita mengundang dari berbagai pihak, dari beberapa kedutaan kita undang untuk acara ini, ya. Kemudian dari kementerian juga kita undang biar mereka tahu iki lho kita duwe acara seperti ini. Nah, efek dari itu adalah wisata, Mas. Kami kepingin, Pak Bupati kepingin bahwa dengan acara ngono kuwi, Mas, nanti kalau dia kesini kan nggak mungkin sehari itu. Mereka akan datang beberapa hari, 2-3 hari. Sehari nonton ini, yang lain bentulan, ben menikmati kuliner kita. Biar mereka ke tempat-tempat wisata yang kita miliki. Seperti itu. Jadi efek dominonya akan apa besar gitu. Ini salah satu pintu yang kami lakukan, semoga ini nanti berkelanjutan. Tahun besok ono meneh kita siapkan berbagai elemen wisata yang kita miliki. Jadi nek dolan rene wong tahu festival Rontek bulan ini mereka akan datang. Begitu kira-kira Mas, sambil menyelam minum air. Banyak yang kita dapatkan. Karena Pacitan juga kan potensi wisatanya luar biasa. Itu tujuan utama kita, goal-nya di sana Mas.
Ya. Jadi ini tendangan kayak lo David Beckham ini nyendang melengkung. Nah, itu kan pisang. Tendangan pisang. Begitu harapannya. Ya. Terima kasih, Matur Suwun. Terima kasih, Mas Yu. Jadi pemirsa, acara prosesi ruat jagat ini harapannya itu sangat luar biasa sekali, Mas. Dan semoga saja besok di acara ruat jagat itu lancar, terus tidak ada halangan apapun, Mas, ya. Ya, semoga amin, saja. Amin, amin, semoga amin. Saja Allah juga meridhoi acara tersebut. Siap. Oke. Kita berada di ujung acara kali ini di Jitu Podcast bersama Mas Abdillah Yusuf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian hanya di channel Jitu Televisi Pacitan. Oke, okay. Okay, sampai jumpa. Terima kasih, Mas Abdillah Yusuf.